Lagi dong. Enak banget sih kita di sana udah begini-begini. Udah manortor ya. Bener, udah manortor kita di sana. Ada 2BM. Yeah, ada 2BM. Apa nih 2BM nih? Dua Batak Medan? Bukan. Oh bukan. Dua Bonggut Monang. Dua Bonggut Monang yang tadi baru saja mainkan. Apa ya ini istilahnya? Gondang. Apa ini namanya? Gondang. Oke, gondang. Wis, Nana kan darah Bataknya nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong, bisa. Ui. Nanti kita coba ya, Nah. Ya boleh, siap. Nah, kita coba. Monang ini ya, kalau tadi baru memainkan gondang, sebenarnya ini adalah gondang khas Batak Toba. Batak Toba, benar. Walaupun sebenarnya Batak itu kan banyak pemirsa, salah satunya ini Batak Toba. Kalau kita lihat juga, Kahiyang Ayu kemarin melewati proses adat Batak Mandailing, seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya dalam acara apa sih digunakan gondang-gondang seperti ini, Bang? Di adat pernikahan juga. Pernikahan. Kematian juga boleh. Oh gitu? Iya. Oh, iya, karena kan memang ada beberapa dari Medan, begitu ya, ketika ada yang berduka, dalam acara berduka pun, sambil bernyanyi, juga diiringi dengan gondang-gondang ini. Kalau misalnya diiringi tapi enggak, apa yang hip juga musiknya gitu? Karena ada repertoire tertentu yang cocok dimainkan untuk ritual adat kematian. Jadi ada ketentuannya juga, jadi nggak sembarangan sih. Oh gitu, tapi kalau misalnya dalam konteks pernikahan seperti itu ya, yang lebih happy lah ya, bahagia. Biasanya lagu-lagu yang dibawakan apa? Kayak tadi kah? Atau misalnya ada iringan-iringan? Intinya riang, Mas. Oh gitu ya? Itu apakah juga joget juga bareng-bareng semuanya atau gimana? Karena orang Batak itu khasnya kan manortor. Jadi kalau mendengarkan mending-mendingan seperti ini, mereka langsung manortor. Gitu. Manortor, kita aja tadi langsung joget kita. Ke bawah suasana gitu kalau udah mendengar lagunya ya. Nah ini kalau misalnya untuk alat musik sendiri memang cuma dua aja, apa sebetulnya dia ada banyak lagi? Ada banyak lagi. Ada apa lagi tuh? Ada namanya kecapi, hasapi namanya. Hasapi? Hasapi itu kayak gitar juga, tapi dua string, ada dua senar. Oh gitu, oke. Okay. Kemudian ada namanya gerantung, sejenis silofon. Kalau pernah lihat Minahasa punya, kolintang. Sejenis itu juga. Seperti kolintang. Terus ada serunai juga, banyak ya. Baik, Nana. Sambil kita juga membicarakan tentang begitu banyak budaya di Indonesia, salah satu yang kita cukup bangga karena seorang putri presiden sudah bisa menjadi Marga Siregar, kita ngobrol-ngobrol juga nih, sudah ada budayawan yang hadir. Wah, langsung saja kita panggil ya. Siapa? Selamat datang kepada Bapak Radar Manca. Halo.